manhole cover atau tutup manhole biasanya digunakan sebagai untuk penutup lubang saluran drainase. Selain fungsi utama tersebut, manhole cover juga bisa digunakan untuk fungsi aplikasi lainnya. Biasanya menggunakan manhole cover bekas atau manhole cover yang sudah tidak terpakai. Namun ada juga yang mendesain khusus manhole cover baru untuk digunakan. Berikut ada beberapa fungsi aplikasi manhole cover selain untuk saluran drainase. Fungsi aplikasi yang pertama yaitu jalan setapak. Jalan setapak merupakan salah satu komponen yang diperlukan di suatu taman. Adanya jalan setapak dapat memperindah dekorasi suatu taman. Jalan setapak biasanya menggunakan dengan batu alam, namun kali ini jalan setapak bisa menggunakan manhole cover. Tutup manhole yang digunakan adalah tutup manhole berbentuk bulat. Terdapat manhole cover berukuran besar dan manhole cover berukuran kecil. Yang kedua yaitu paving. Halaman rumah biasanya menggunakan paving dari batako. Berikut adalah contoh halaman rumah yang menggunakan manhole cover sebagai pengganti batako. Manhole cover yang digunakan terdiri dari berbagai ukuran dengan bentuk bulat dan kotak. Untuk penggunaan sebagai paving dapat digunakan manhole cover bekas. Fungsi aplikasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai meja taman. Untuk penggunaan taman di area outdoor, meja taman yang cocok sebaiknya menggunakan material dari besi cor atau cast iron. Namun kali ini, manhole cover yang materialnya sama-sama dari besi cor dapat juga digunakan sebagai meja taman. Manhole cover cast iron yang digunakan untuk meja taman sebaiknya dalam kondisi baru, mengingat meja ini digunakan untuk meletakkan makanan dan minuman. Beberapa tadi adalah fungsi manhole cover di luar fungsi utamanya, yaitu sebagai lubang penutup saluran drainase. Untuk manhole cover yang ingin digunakan sebagai dekorasi taman, sebaiknya perlu memperhatikan kondisi manhole cover tersebut antara yang baru atau yang bekas. Semoga video dari kami bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang ingin tahu video lainnya dari Maria Infinitero, silakan klik subscribe pada YouTube channel kami. Saya Kartika dari Maria Infinitero, sampai jumpa!